Boleh NDA seperti kemauan kalian, guys. Kawanku Superman lagi harus pakai Frostcape sih, tapi ya udahlah, barbar aja, Omnium aja. Kenapa bang pakai execute biar musuh cepat mati, cok? Sebenarnya aku kalau hero DS tuh suka pakai hero yang nggak pakai mana, guys. Lagunya nggak kena copyright kan? Enggak. Saya pakainya apa bang? Target operasi. Aduh. Oh gila. Mantap. Ha! Yes, mati. Rasakan, guys. Macam-macam sama Quillen. Yeah, guys. Butuh farming dulu. Pakai bakar-bakar enggak? Enggak pakai lah. Full damage aja udah. Omni apa? Rainbreaker? Apa namanya? Clipsanti, Omni, Rainbreaker, Pandir kan? Oh! Aduh, sakit cok. Kok kasih aku pantat? Nih. Lambat banget anjir. Halo MMR Juvia, welcome to Anjas. Thank you the membership. Aduh. Ya, kok suruh enggak? Wah, ada Zil, cok. Yah, ada Zil, cok. Lemah banget anjir kalau di geng. Langsung mati guys kalau di geng guys. Bah lagunya bad guys. Perlu kesabaran emang kalau bunuh Parman. Dapat 2 buff enak nih. Harus sabar banget anjir kalau main Queen DS. Lagu di JDS, I'm coming home, itu copyright enggak? Hei, kau ngapain om? Iya, nggak gerak dia. Aku ada buff merah. Oh, kabur gaming. Gila, jago guys. Tuh. Lolos dari maut, cok.
Kayaknya aku wajib bikin Medan of Troy deh. Coba bawa nama Jill, bisa gak? Jill aja kalah cok sama Kulen Des. Sambil main, sambil bagi tips main jungle juga lah bang, biar betah nontonnya. Gimana guys ya, kalau pakai Kulen Des ini maksudnya aku nge-troll gitu. Gak ada tips yang bisa aku bagikan guys, karena aku tidak merekomendasikan ini kepada kalian gitu. Gimana dong? Ini kan ngetes doang gitu. Gak ada tips yang bisa aku bagikan kalau pakai Kulen Des, karena aku tidak merekomendasikannya. Anjir nih orang, gak pernah belajar apa cok. Jangan kasih pantet lah pokoknya kalau lawan Kulen. Intinya kalau pakai Kulen sabar-sabar gimang, kalian sabar cok. Wah sus banget, bukan sus banget bang. Halo bang. Rasanya aku bingung gitu guys maininnya. Saya nggak pernah pakai Kulen DS terus. Main Kulen DS terus disuruh bagi tips. Aku aja nggak ngerekomendasiin Kulen DS. Baru kelar kerja bro Mamba. Halo Bang Darwis. Kaku banget lama nggak main katanya. Iya aku kaku lama nggak main. Dia nggak pernah belajar loh guys, sumpah. Dia udah berapa kali aku bunuh kayak gitu, cok. Bukannya aku sus banget sih, aku bingung mainnya gimana. Mau nanya pin, bagusan anak-anak critical atau yang full pierce? Tergantung hero-nya. Kalau misalnya hero kayak Quillen gini, pakainya critical damage karena dia udah 200% critical kan dari pasifnya kan. Kalau misalnya apa namanya? Kalau aku sih biasanya kalau pakai hero warrior aku campur-campur. Jadi arcana-nya misal full pierce terus aku campur pakai critical 2 biji gitu atau 3 biji biar kalau hoki kan keluar critical kan. Sebenarnya enak guys Kulen DS, tapi ini untungnya musuhnya tuh nggak jago gitu. Jadi dia nggak geng aku, kalau dia jago dia geng aku terus. Nih, Superman nggak mungkin gerak kalau sama Kulen DS ya. Coba ya, dia di sini. Mana dia? Oh dia di mid, cok. Nih, aku ratain nih, aku finishing. Flicker. Sudah ada yang breaker. Sang pembunuh maut. Jago guys. Apa-apa anda Kulen DS. Jangan ditiru ya guys ya. Jangan ditiru, ini aku gak rekomendasi banget nih. Kecuali kalau kalian udah jago gitu. Kalian bisanya main Kulen doang, tiru aja gak apa-apa. Kalau enggak, jangan. Aku pake Medallion of Troy ya. Di 2400 gitu. Aduh ketahuan. Kulen DS bagus lah, bagus bang. Ada mobility kan. Kenapa gak Vanir bang? Usai dulu deh, respect dulu deh. Bodoh amat sama respect, Vanir. Ekta DS di sana. Konten bang. Tapi aku nggak rekomendasiin nih guys ya, serius nggak rekomendasiin daripada kalian di report kan. Kecuali kalau kalian mainnya party 5 gitu, baru kalian pakai aja nih Kulen DS. Kalau kayak jangan. Hajar om, please hajar om, serius deh aku nggak bohong, hajar aja. Dia tahu aku di sini cok. Wah, mati kau nak? Alah, tidak. Be.
Gak pernah soalnya salah pick rank DM. Pakai sprint pas juga ke Batman. Masa menghilang dong. Perang Wukong. Aku finishing semua nih. Ah, ini enak banget makananku semua nih. Ih, udah diratain sama Lisanar. Kita jago banget lanjut. Hey, pentakil. Pentakil enggak? Aku aja yang pentakil, kok kamu enggak pentakil? Tidak. Anjay, gildurnya darahnya penuh, warnya udah kelar. Ya, item haram aku cok, real brand cok. Aduh. Aksennya dia siapa? Joker. Bisa ditangkap kok Pak Isu dan ah! Tuh gak mati. Siapa Penta tadi guys? Poverty, pollution, violence, must be dadah, Superman. Mati. Dia gak respect banget tuh. Oke, rata. GG guys. Dadah. Bang. Udah kelar nih. GG guys, kulen DS ku guys. GG guys, kulen DS ku guys. Kalau aku lebih sabar dikit, tunggu painnya masuk dulu. Pentakel tadi itu. Kulen DS guys. Kalian tuh kenapa gak percaya sih sama kulen DS sih? Jangan ditiru guys.